Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari instalasi tenaga listrik dengan materi merencanakan instalasi tenaga listrik satu fasa bersama Ibu Wardaningsih dan Huriatul Rahmi. Ini contoh soal. Rencanakanlah instalasi penerangan dan tenaga pada salah satu ruangan praktik SMK sebagai berikut. Nah, ini ruangan praktik. Ukuran panjang kali lebarnya 600, 600, ini 600, 100, 600, 600, 300. Ada ruang toilet, ruang alat, ruang pengawas di pintu. Denah lokasi penempatan mesin. Nah, ini dia. Nah, di mana letak mesin bubut ini? Letaknya di tengah. Mesin bubut 10 HP. Ini mesin price 1, 2, 3, ada 3 yang juga di tengah-tengah. Ini penempatan mesinnya. Ini jawaban instalasi penerangannya. Untuk mendapatkan efisiensi, kita cari dulu indeks ruangan. Itu K sama dengan P dikali L dibagi H dikali P tambah L. Nah, dimana kita sudah tahu bahwa P itu nilainya 24 dikali 12 panjang kali lebarnya, kemudian 1,2 itu faktor perencanaannya, ditambah D dikali 24 tambah 12 sama dengan 288 dibagi 115,2, dapatlah 2,5. Jadi untuk K 2,5 dan reflektansi 10%, 50%, dan 60%, maka berdasarkan tabel diperoleh efisiensi 0,71. Jadi banyak lampu N, nah ini rumusnya E kali A dibagi F kali efisiensi, ini kali M sama dengan 500 kali 288 dibagi 24.000 dikali 0,71 dikali 0,75 sama dengan 144.000 dibagi 12.780 atau sama dengan 11,26. Diambil N itu 12 titik cahaya. Maka di ruang praktik dipasang lampu 12 kali HF 400 PD. Nah, kemudian N tadi kita sama dengan 12 kali 40 watt dan 12 dikali 500 PA. Karena jumlah N12, maka letak lampu adalah sejajar panjang 4 baris, sejajar lebar 3 baris. Jarak lampu ke lampu sejajar panjang 6 meter, maka A sama dengan 6 meter dan setengah A 3 meter. Jarak lampu dengan lampu sejajar lebar sama dengan 4, maka A 4 meter dan setengah A 2 meter. Bagian instalasi penerangannya ini dia. Gambar single line-nya atau diagram satu garisnya. Ini di ruangan tadi ada lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang di bengkelnya. Nah, kemudian di toilet ada 2, di ruang alat ada 2, kemudian ada di ruang pengawas 1, 2, 3.
ini stok kontaknya 1, 2, 3, dan ini saklar serinya. Ini saklar seri, ini saklar tunggal. Ini dia saklar seri 1, 2, 3. Di sini ada stok kontak 2 buah. Nah, ini kamu buat nanti seperti ini, kamu buat gambar diagram satu garisnya. Rekapitulasi daya penerangannya. Nah, ini mulai dari saklar, sekring. 3 kali 25 ampere, 3 kali 16 ampere. Nah, ini 16 ampere. Ini 10 ampere sekringnya. Kemudian untuk yang pertama itu 3 kali 2,5 mm ditambah 0 kali 5 per 8 R1 ditambah lampu 2 kali 500 VA tambah lampu 2 kali 100 VA tambah K kontaknya, KK-nya itu 2 kali 200 VA. Nah, dibuat pula seperti ini nanti semuanya, jadi 1 2 3 4 5 6 ada 6. Dengan perinciannya sekali ya seperti ini. Kemudian ini 5 per 8 BC 10 mm tujuh sangkar, ini pentanahannya. Instalasi tenaga mesin bubut 6 kali 10 HP, nah itu daya terpasang P kali 746 per cos P, jadi 6 dikali 10 dikali 746, cos P nya 0,8 dibagi 0,8, jadi dapat 44.760 dibagi 0,8, maka dayanya 55.950 VA atau sama dengan 55,95 kVA. Kemudian mesin flashnya ada 4 dikali 15 HP. Nah, daya terpasang, nah ini rumusnya P kali 746 per cos P, 6 kali 15 kali 746 dibagi 0,85 dapat 44.760 dibagi 0,85 itu 52,659 PA atau 52,659 kVA. Jadi daya instalasi tenaganya 55,95 kVA ditambah 52,659 kVA sama dengan 108,609 kVA. Jadi daya total instalasi tenaga dan penerangan adalah 108,609 kVA ditambah 9,1 kVA, jadi sama dengan 117,709 kVA. Penampang penghantar cabang KHA cabang minimum itu 110% dikali IN sama dengan 1,1 kali 22,22 atau sama dengan 24,44 ampere. Dengan melihat tabel KHA TNYY lebar alur 4 yang dipasang di tanah diperoleh Q sama dengan 2,5 mm jersangkar dengan KHA 32 ampere. Untuk kabel tenaga dipakai NYY 4 kali 25 mm jersangkar. Untuk kabel kontrol dipakai NYY 3 kali 1,5 mm jersangkar. Ukuran pengaman atau sekring IP lebih besar dari IN, sedangkan IP besar dari 22,22 ampere dan IP itu sama dengan 25 ampere. Ukuran atau rating pemutus tenaga saklar magnetis atau bimetal 1,25 dikali IN sama dengan 1,25 25 dikali 22,22 ampere atau sama dengan 27,77 ampere dan dipakai 35 ampere. Ukuran saklar pemutus cabangnya itu 1,15 dikali N atau sama dengan 1,5 kali 22,22 ampere atau sama dengan 25,55 ampere dan dipakai itu 35 ampere. Nah, ini gambar diagram rangkaian cabangnya.
Nah, ini penampang hantaran pertanahan BC 4 mm bujur sangkar, penampang hantaran pertanahan panel tenaga BC 10 mm bujur sangkar, elektroda pipa tembaga BC 50 mm bujur sangkar. Nah, ini 35 ampere, NJY 4x25 mm, ini 35 ampere tadi. Nah, ini NJY 4x25 mm bujur sangkar. Nah, ini 4x25 mm bujur sangkar, 15 HP dayanya, KOSPI 0,85, efisiennya 0,9, motor 3 pasang. Tugas, kamu akan merencanakan instalasi listrik tenaga dalam bengkel. Ini gambarnya, gambar denah dan tata letak perlengkapan listriknya. Nah, jadi di sini ada mesin bor 1, 2, mesin bor 2, mesin potong 1, mesin gerindra 1. Kemudian kakak 9 mesin hidrolik sini, kakak 6-nya, ini kakak 5-nya. Nah, ini ruang bengkelnya, ini kakak 8 air conditioner. Ini kantor, kemudian ada gudang. Nah, ini ukurannya, panjang dan lebarnya. Nah, nanti kamu buat gambar single line diagramnya atau diagram satu garisnya. Kemudian keterangannya, ini kakak 1 dan kakak 2 digunakan untuk mesin bor. Nah, ini keterangannya. Dan ini berikut yang diperlukan atau data-data yang diperlukan. Nah, kamu kerjakan ini di kertas milimeter. Kemudian kamu foto dan kirim ke Google Classroom. Nah, hanya sampai di situ. Terima kasih. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.